Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah rabbana zidna ilma wa rasulah Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ashrah sadruna bi faydil imani bik wa jambir tawakkali alayhi wa hina bi ma'rifati wa binna ala syahadat bi sabirik innaka limal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik sekalian, mari kita buka majlis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sekalian, kita masih di suasana bulan Syawal. Ada baiknya kita selalu panjatkan doa semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung diberikan bimbingan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghta fansab. Kalau selesai satu urusan, supaya segera menuju urusan yang lainnya. Apa itu? Misalnya dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi sabdakan, man soma Ramadana thumma adba'u sitan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama-lamanya. Kasiyamit tahri, puasa sepanjang waktu. Walaupun arti rata-ratanya bisa disebut setahun ya. Kenapa kok sepanjang waktu? Karena dalam Islam disebutkan misalnya dalam surah ke-6, surah Al-An'am ayat yang ke-160, Allah firmankan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bi sayyi'atin, siapa yang melakukan satu kejahatan, keburukan, kemaksiatan, fala yujza illa mislaha. Tidaklah ia dibalas kecuali sebatas perbuatannya tersebut. Satu. Wa hum la yutlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi keadilan Allah itu unik, misalnya beda dengan sama rata, enggak begitu. Jadi keadilan Allah itu condongnya kepada yang benar. Berbuat baik dibalas 10 kali, berbuat buruk sekali. Itu namanya keadilan Allah seperti itu. Sebagaimana juga ditopang oleh hadis Nabi, kullu amali bani adama yudo'af. Amal anak Adam itu semuanya dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsaliha, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sabi'i mi'ati dhibin, sampai 700 kali. Jadi kalau di ayat itu cuma 10 kan, dijelaskan oleh ayat hadis ini malah apa? Sampai 700 kali. Ini adalah kebaikan secara umum. Qul Allah azza wa jalla illa shaum, Allah firmankan kecuali puasa. Kalau amal biasanya itu dibalas 10 kali sampai dengan 700 kali. Kalau kemudian Nabi sabdakan kecuali puasa, berarti puasa pahalanya berapa, Pak? Kurang 10 apa lebih dari 700? Berarti lebih dari, karena ini kan kecuali puasa. Setelah menjelaskan kebaikan itu 10 sampai 700, berarti kecuali berarti masih lebih dari itu kan. Nah gitu. Karena itulah ibu sekalian, mari bagi yang belum ya, belum puasa Syawal, belum selesai atau masih belum mulai,
masih ada waktu ya, masih ada waktu kurang berapa hari Pak? Kurang lebih 7 hari ya, 7-8 hari. Jadi masih ada waktu. Yang masih nol sama sekali masih bisa mulai besok ya. Jangan sia-siakan. Tadi hadisnya sahih ya, sahih muttafaq alaih, ini sahih Muslim dari lafalnya. Satu lagi Nabi sabdakan, man soma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajahu 'anil nari sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajah orang yang puasa sehari itu dari api neraka sejauh 70 kharif, 70 musim, 70 tahun. Puasa sehari di jalan Allah itu di apa, diganjar apa, dijauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 tahun. Jauh sekali. Kita kena kebakaran di Malang apa namanya? Malam Lasanya. Dari sini terasa enggak dari sini? Panasnya. Dan ini 70 tahun, 70 musim jaraknya. Udah maksudnya begitu amat sangat terjauhkan dari dapat mitra itu. Karena apa? Kita mau puasa walaupun cuma sehari, apalagi 6 hari di bulan Syawal. Ya, makanya ini mari kita manfaatkan ya, sekaligus supaya umat Islam itu punya karakter yang khas, itu apa? Karakter puasa. Puasa itu apa? Sabar, tirakat, kuat lembut ya, siap menderita, siap dengan segala keterbatasan. Itulah kaum muslim. Loh kok gitu ya? Dunia memang begini kan? Mana ada dunia yang tanpa batas? Di dunia itu enggak ada. Salah satu apa? Ciri khas dari hidup di dunia itu apa? Yaitu apa? Selalu terbatas. Tidak bisa mencapai sampai sempurna, itu enggak bisa. Mesti terbatas. Maka manusia itu akan bisa merasakan hakikat hidup dunia itu, dia akan bisa menikmati, manakala apa? Dia bisa menikmati keterbatasan yang ada pada dirinya, baru dia bisa bahagia. Tapi kalau dia itu merasakan kurang, gerangsang begitu ya, sampai kapanpun gak akan bisa merasa tenang ya, karena dikira dunia itu tempatnya memuaskan sampai sepuas-puasnya. Tidak, dunia itu ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam, beramal, bekerja, ikhtiar, usaha, berjuang, berkorban, itulah dunia. Kalau enggak gitu nanti kita terlibas stres nanti Pak. Kita bisa jadi malah kecewa di atas kecewa, luka di atas luka. Karena apa? Keterbatasan selalu mengiringi hidupnya, sementara dia enggak siap dengan keterbatasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jenengan semuanya yang belum khususnya atau yang belum tuntas ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, poin yang ke-6 masih tentang salat berjamaah, wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajib mengikuti imam. Maksudnya tidak mendahului, haram mendahului gerakan imam. Tajibu mutaba'atul imami wa tuhramu musabaqatuhu. Ini mengikuti imam itu wajib, mendahului imam itu haram. Enggak boleh. Dasarnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innama ju'ila imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Nabi sabdakan, sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian itu berselisih atasnya. Gimana contohnya? Fa'idha kabbaro fakabbiru. Kalau imam itu takbir, maka ikuti dengan takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, ikuti ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida
faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Tapi kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jawabannya apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu perinciannya begitu, enggak semuanya diikuti. Pas sami Allah dalam hadis ini Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu apa? Tidak sama, tidak sami Allahu liman hamidah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Enggak. Atas sama apa? Imam itu diikuti. Ini ada penjelasan khususnya, yaitu apa? Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jawabannya apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau dasarnya ada di sini. Ya. Wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud maka sujudlah. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau dia salatnya itu duduk, ya ikuti duduk. Fasallu qu'udan ajma'un, supaya duduk semuanya bersama-sama. Maksudnya sama-sama ikut duduknya. Nah, ini adalah riwayat Al-Bukhari 734, Muslim 411. Saya kira sudah jelas ya. Jadi maksudnya untuk diikuti. Jadi menyamai juga enggak boleh. Bareng itu enggak boleh. Makanya dulu pernah saya sampaikan, etika imam itu harus paham supaya tidak mencelakai memudaratkan makmum. Maka jangan sampai suaranya itu, ucapannya mendului gerakannya. Tidak boleh. Misalnya apa? Dengan jadi imam, pertama apa? Takbiratul ihram. Misalnya gini, setelah sawu sawfakum, habis itu apa? Allahu Akbar. Ini karena piye maksudnya itu? Ya dimengerti oleh makmum apa? Karena udah lakbar ya mesti akhirnya apa? Makmumnya Allahu Akbar. Padahal imamnya sih belum, gak boleh. Nah kalau yang pertama jarang yang biru. Nah biasanya mulai ruko itu udah masalah. Setelah walam yakun lahu kufuan ahad, Allahu Akbar. Mau menengah tapi cek menengah ya. Masih berdiri tapi sudah Allahu Akbar. Ya korbannya siapa? Makmumnya ikut Allah Akbar, ngertinya apa? Ruko. Ternyata imamnya masih berdiri. Namanya apa? Menjebak makmumnya. Makmumnya itu sudah pengen, tidak pengen mendului sebenarnya, tidak pengen menyamai, tapi karena apa? Karena kemudian ucapannya, lafalnya imam itu mendului gerakan imam tersebut, akhirnya korbannya jadi banyak. Jadi kalau imam itu minimal bareng. Jadi misalnya ruko, Allahu Akbar, pas bar gitu sudah harus ruko sempurna. Jangan malah apa? Allahu Akbar, baru pelan-pelan ruko. Ya sudah dia di CCTV, ya apa yang imam kabeh menduli gerakan imam. Karena imamnya tidak peka, dikira enggak ada bunganya antara suaranya dia dengan gerakan makmumnya gitu ya. Hati-hati ini ya. Bi riwayat Ahmad wa bi Dawud innamal imamu liutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yakbur. Dalam riwayat yang lainnya dari Mustad Imam Ahmad dari Sunan Abu Dawud, sesungguhnya hanyalah imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka apabila imam tersebut bertakbir, maka bertakbirlah. Kalau kemudian janganlah kalian bertakbir sampai atau kecuali sang imam sudah bertakbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan bila imamnya ruku, maka rukulah kalian para makmum, dan janganlah kalian ruku sampai imam itu ruku. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Dan apabila imamnya itu sujud, maka sujudlah kalian, dan jangan kalian sujud sampai imamnya itu sempurna sujudnya. Sunan Abu Dawud nomor 601 dan 603, Musnad Imam Ahmad jilid 2 nomor 230 sampai dengan 341. Jadi dilarang keras kita ini apa? Mendahului tidak boleh, menyamainya enggak boleh. Harus di posisinya ngikuti.
Arti ngikuti apa? Duluan imamnya baru kemudian kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yakhsa'dukum idza rafa'a ra'sahu qabla imam ay yuhawwir Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yadhawwalu Allahu suratahu surata himarin. Rawal jama'ah al-Bukhari wa Muslim. Ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Ada Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Apa itu hadis Nabi? Yaitu apakah salah satu di antara kalian tidak khawatir, tidak takut tatkala mendongakkan kepalanya sebelum imam? Sebelum imam apa? Sebelum imam mendongakkan kepalanya maksudnya. Apa sanksinya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar. Kepala keledai. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengubah rupanya menjadi rupanya himar. Ini berat sekali, Pak. Bagaimana kita menjadi himar? Gimana? Bayangkan gimana kita jadi kedelai itu. Ya. Kan jadi aneh gitu. Masa manusia jadi kedelai? Kedelai apa kedelai? Nah, ini karena apa? Gara-gara apa? Mendahului gerakan imam. Ini bab membangun karakter. Mohon maaf, saya rada mendetil bab ini. Mohon maaf, saya gini. Penyakitnya orang yang mengerti itu gitu. Penyakit orang berilmu itu gatal kabeh pengin gerakannya itu dulu. Misalnya gini. Misalnya imamnya ini membaca apa namanya? Surah yang dihafalkan oleh makmumnya. Misalnya baca ini. Kallana tuti'u wasjud wa qtarib. Belum selesai, Pak. Masih wasjud wa qt. Itu yang belakang sudah melepas tangannya untuk mau ruku. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Coba kita renungkan, maksudnya apa coba? Kenapa dia gak menunggu selesai? Karena apa? Dia yakin bahwa akan berakhir. Mana kalau ditambah lagi? Terus bismillahirrahmanirrahim, kapok mau kapan? Tiga ramari misalkan. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung kadung melepas tangannya, tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq. Nah, gitu. Enggak usah lah begitu. Enggak usah kita dului begitu, enggak usah. Itu adalah ujiannya sebagai makmum ya begitu. Makmum itu memang harus sabar ngikuti imamnya. Walaupun kita tahu yang dibaca maupun apa luar kepala, walaupun betul pasti akan rukuk setelah ini, enggak usah kita itu kayak kemudian malah kayak nyengkak nih imam. Misalnya imamnya sampai risih kan. Buri kok susu endang pengen dang gerak apa gitu, selain pasar aja nih, ya gitu. Jadi ini bab adab ya, adab sebagai makmum itu. Meskipun kita apal Quran, yang imamnya nggak apal Quran, kemudian disusu-susunya nggak boleh, tetap harus sabar. Lek apa? Gak sabar udah lo, wingi. Gitu. Oleh orang gak sabar udah lo. Wingi, kayak gitu. Karena memang melatih orang jadi pemimpin itu lebih mudah daripada melatih orang jadi yang dipimpin. Sulit menjadi makmum itu lebih sulit daripada menjadi imam. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas inni imamukum fala tasbikuni birruku wala bisujudi wala bilqiyami wala bilqu'udi wala bilinsirafi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, wahai manusia semuanya, wahai kaum muslimin, sungguh aku ini adalah imam kalian, maka jangan sekali-kali mendahului aku dalam ruku,
dalam sujud, dalam berdiri, dalam duduk, dan dalam mengakhiri sholat. Salam juga gitu, penyakitnya salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru assalam itu sudah mulai ke kanan semuanya. Baru kita imamnya assalam, udah selesai semuanya, sudah bubar semuanya. Ini maksudnya apa? Ya. Tapi wala bil insirab, sampai pun bubar itu juga enggak boleh mendului, enggak boleh. Itu namanya adab seorang berjamaah, harus kita paham seperti itu. Ini hadis riwayat Ahmad dan ada dalam Sahih Muslim. Wa an al-Barra ibn Azib qala kunna nusalli ma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allah liman hamidah lam yahin ahadun minna dhahrahu hatta yadu'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabhatahu al-ardi. Dan dari sahabat Al-Barra ibn Azib, dia katakan, kami pernah salat bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, sampai dah, berarti posisinya apa? Berdiri sempurna kan? Lam yahun ahadun minna darahu hatta yadu'a nabiy jabhatahu al-ardi. Nah, kalau setelah itu apa dikatakan? Tidaklah salah seorang di antara kami itu, yaitu menggerakkan, menelungkan, menggerakkan punggungnya sampai Nabi itu meletakkan keningnya, keningnya di apa namanya, di bumi, di tempat sujud. Gitu. Jadi tidak berani bergerak setelah apa namanya berdiri sempurna itu, sebelum Nabi itu keningnya sampai ke tempat sujud, tidak berani. Ya, sekarang prakteknya apa? Rebutan, kayak lomba, mana yang duluan apa keningnya sampai ke perlu kita hati-hati, kita waspadai. Ini adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i.